Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, apa yang anak-anak pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Nah, selanjutnya untuk menambah semangatnya, Bunda punya sebuah tepuk, nanti anak-anak simak dan tirukan ya. Oke, siap? Oke. Tepuk belajar. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, dengar seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, dan bergembira. Hore! Nah, coba sekarang anak-anak berdiri, lalu tirukan ya. Oke, siap? Oke, tepuk belajar. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, dengar seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, dan bergembira. Hore! Nah, semoga anak-anak tambah semangat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mengerjakan soal kuis tentang tema 1 subtema 4. Silahkan anak-anak kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak perlu terburu-buru dan kerjakan dengan teliti. Nah, selanjutnya Bunda juga berpesan kepada anak-anak untuk menyimak sebuah video wawasan untuk menambah pengetahuan anak-anak. Sebelum Bunda persilahkan anak-anak untuk mengerjakan, Bunda berpesan 3 hal kepada anak-anak. Yang pertama, selalu menjaga ibadahnya. Yang kedua, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik kepada sesama. Tidak lupa Bunda selalu mengingatkan untuk tetap semangat, karena di teladan itu semangat itu hebat. Selanjutnya, Bunda persilahkan anak-anak untuk mengerjakan soal ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.